أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله أما بعد. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli alaihi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, saat sekarang yang terpenting kita harus memperbanyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa yang kita miliki patutlah kita untuk mensyukurinya. Dan jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita miliki dan apa yang orang miliki. Dan ingat, jika kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmat yang kita sudah miliki. Sebagaimana janji Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim, Surah ke-14 ayat 7 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna azabi lasyadidah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinjau ayat ini. Di dalam ayat ini ternyata ada dua yang digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, la in syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya aku akan menambah nikmat tersebut. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya kata Allah, azabkulah yang akan datang kepada kita semua. Olehnya itu saya mengajak kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tentunya dengan caranya sesuai dengan apa yang saya telah pernah baca di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, bahwasanya ada tiga cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama itu adalah bersyukur melalui lisan, yaitu berupa ucapan-ucapan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, mensyukuri nikmat Allah melalui yaitu hati kita, meyakini bahwa Allah lah semata-mata pemberi nikmat yang telah kita nikmati saat ini. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah melalui seluruh anggota badan kita, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kultum singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.